Halo YouTube, hari ini saya baru beli ya jajan untuk mancing, perlengkapan mancing. Dan ini yang saya beli karena di tempat saya tinggal tuh ada yang jual lah, di toko pancing ada yang jual, jadi saya langsung ke sana saja biar bisa lihat juga ya barang yang saya cari tuh seperti apa. Ini Leader Samad dari Relik Nusantara. Ini lidernya. Dan karena saya langsung beli di sana ya, tidak perlu packing-packing seperti kita beli online ya. Nah, untuk lebih jelas kita langsung zoom saja. Ini penampakan lebih dekat. Ini sebenarnya saya ke toko pancing itu sudah lihat ukurannya seperti apa, kan ada contohnya. Dan Leader, kenapa saya ambil punya Relik Nusantara ya, kita cintailah produk sendiri kan, dan dengan kualitas yang sudah sangat bagus, harganya juga sangat bagus, dan ya sudah masuk kantong lah. Ini Leader yang saya ambil itu Smart 20 lip. Ini boxnya seperti ini, sini juga ada spesifikasinya. Ini 100% fluor carbon. Di sini ada tulisan fluor carbon. Di sini juga ada keterangan senar samar 100% fluor carbon. Samar diproduksi dari bahan PVDV dan samar sesuai untuk penggunaan sebagai senar leader karena karakternya itu yang samar. Cepat tenggelam, sensitif dan tahan gesekan. Yang ini karena mungkin di dalam air itu ya tidak kelihatan, jadi namanya juga samar. Tapi kalau bahan fluor karbon itu leadernya itu dia punya warnanya itu menyerupai air. Jadi kadang kalau kita pakai lure untuk mancing itu kelihatan lure itu seperti umpan-umpan hidup yang lagi berenang, makanya tidak kelihatan seperti ada tali yang mengikat. Dan ya itu bagus ya, cukup bagus. Nanti saya coba dulu. Dan untuk isi dalamnya itu seperti ini. Sini ada tulisan 20 lip. Ini dapatnya itu 25 meter. Sini juga ada 20 lip 25 meter. Ukurannya itu 0,38 mm. Dan juga wow, ini masih disegel ya. Ya coba kita buka saja lihat. Ya ini ukuran. Ya cukup, tidak terlalu besar ya, cukuplah. Nah itu kemarin saya kan beli PE Jabri itu kan dapat juga yang ukuran 0,8, dapat 12 lip itu seperti ini. Kalau mau dibandingkan ukurannya itu ya berdua kali lipat ini ukurannya. Nah, untuk PE ini sendiri, untuk leadernya sendiri ini nanti saya mau pakaikan dengan PE Jabrik HS8X 0,8 lip 200 meter. Ya ini PE nya susah digunting karena bahannya itu bagus, tahan gesekan. Ini leadernya juga tahan gesekan, mudah tenggelam lagi. Ini untuk mancing casting mantap nih ukurannya.
selisihnya lumayan ya. Ini namanya juga ukuran 20 lip ya. Mungkin menurut teman-teman kebesaran, tapi menurut saya cukup tergantung kebutuhan si mancingnya untuk mancing apa. Daripada umpan PE-nya putus, umpannya dibawa ikan kan lumayan. Umpan ini kan harganya juga lumayan. Ya, tapi kalau buat yang punya duit ya. Tapi kalau hobi ya semua bisa lah. Coba disambung ya leader sama PE-nya. Tidak dapatnya kayak gimana? Ini untuk cara nyambung ini di video saya sebelumnya sudah ada kok. Nanti kalau mau bisa dipantau saja, bisa dicek saja. Ya, untuk leader ini saya beli dengan harga Rp40.000. Ya, lumayan sangat murah ya. Ya, cintailah produk dalam negeri. Untuk keseruan mancing ya nanti ditunggu video berikutnya. Terima kasih.